Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video saya di channel Nyonya Robert. Nah, di sini saya akan berbagi resep ide masakan sederhana ala TKW Taiwan. Di sini ada sim pao ku atau jamurnya seperti ini ya. Ini kayaknya batang jamur barat gitu loh. Nah, jadi nggak mekar. Nah, seperti ini. Nanti kita potong-potong. Nah, di sini bumbunya juga simpel banget. Sebenarnya hanya bawang putih. Tapi saya tambahkan bawang merah dan cabai. Boleh ditambah pakai cabai kecil atau cabai besar ya. Saya menggunakan paprika biar enggak pedes, buat cantik-cantik aja. Ini saya pakai kemangi Indonesia, tapi barusan saya petik sudah layu karena di sini cuacanya panas banget. Jadi di sini masaknya kita masak jamur tumis dengan kemangi. Oke, saya potong-potong dulu atau petik-petik dulu kemanginya. Nah, ini untuk bawang putih, bawang merahnya kita geprek, lalu kita cincang kasar. Nah, untuk cabenya saya potong seperti ini biar terlihat cantik. Nah, ini untuk jamurnya kita potong serong seperti ini. Nah, ini kemangi juga sudah saya cuci. Oke, bahan dan bumbunya sudah siap. Mari kita tumis. Panaskan wajan, tambahkan minyak. Setelah panas, kita tumis bawang putih, bawang merahnya. Tumis sampai harum. Nah, ini kita masukkan kemanginya separuh dulu ya. Nah, setelah kemangi layu, kita masukkan jamurnya. Kita tambahkan garam. Kita tambahkan penyedap rasa. Kita tambahkan saus tiram. Nah, ini kita tambahkan sedikit air ya, untuk mematangkan jamurnya. Sedikit banget ya. Nah, ini jamurnya kita masak sampai matang, karena jamurnya nanti mengeluarkan air. Oke, ini kita tutup. Nah, ini kita masak kurang lebih 3 menit ya. Lalu masukkan sisa kemangi yang tadi. Masukkan paprika. Kita masak sampai paprika empuk ya. Sampai paprika layu. Nah, ini kita tutup kurang lebih 1 menit. Lalu kita matikan api. Nah, ini matikan api ya. Setelah paprikanya layu, lalu tambahkan minyak wijen yang terakhir. Aduk rata, lalu kita sajikan. Oke, inilah jadinya tumisan dari sim pao ku dan kemangi ya, atau sim pao ku jiao jiao chen tao. Seperti ini hasilnya, ini enak banget. Silahkan mencoba di rumah. Terima kasih yang sudah menyimak video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gugup banget, nenek sudah henti.